nikah 25, cuman kayaknya yang mau nikah cepat tuh dulu. Jadi ya tahu, tapi ya nggak tahu kedepannya gimana nanti, mau cepat mau lambat tuh harus cuma dari itu dulu. Kalau nikah urusan Tuhan yang tahu, cuman kalau nikah aku emang mentargetkan umur 25. Cuman ya nggak tahu bisa cepat bisa lambat, cuman target aja. Balikan lagi sama Lipa. Balikan ya, karena kita udah saling tahu, saling kenal di dalam, udah saling. Jadi apa kalau kita ngalang itu terasa tuh kayak gimana? Kenapa kita nggak memperkuat lagi gitu? Memang sulit membuka hati kan? Apa awal memang tipe orangnya sulit membuka hati, jadi nggak terlalu cinta gitu? Bukan ya, karena aku tuh udah 4 tahun, jadi kayak aku mau ke membuka hati ke orang lain sebenarnya bisa, cuman yang aku karena Alisa tuh udah mengerti aku banget, udah tahu aku banget, jadi dia udah apapun salahku dia bisa menerima. Jadi belum tentu semua cewek bisa menerima kayak gitu, jadi ya aku ingin mempertahankan hari ini sih. Sudah kapan balikan? Apa? Yang paling menarik dari Alisa apa? Yang menarik paling menarik dari Alisa adalah senyumnya. Senyumnya. Kan Bunda juga sudah apa ya ngasih lampu hijau untuk hubungan kalian. Oh iya. Kan sempat. Aku belum tahu. Oh iya. Mungkin gimana sih Al kayak memperkenalkan awalnya ke Bunda sampai obrolan kamu serius. Saya mau menikah usia 25 gitu. Mungkin bisa ada omongan itu kan? Udah sering ngomong kayak nikah 25, cuman kayaknya yang mau nikah cepat tuh dulu. Jadi ya tahu, tapi ya gak tau kedepannya gimana nanti, mau cepat, mau lambat tuh malah cuman kayak gitu. Tapi dilangkahin sama dulu gak apa-apa? Gak apa-apa, masih duit. Sebenernya jangan gitu kan. Sebenernya sendiri kapan plannya yang ngobrol-ngobrol? Dulu sendiri kapan plannya? Nikah? Pasangan aja belum.